ayat yang ke-8 ini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul menumpangkan tangan, dia menawarkan uang kepada mereka. Ah, orang dibaptis ini mau menyogok. Ha, kasihan, sedih. Jangan ada jemaah seperti ini. Anda dibaptis, bagus. Matius 28 tadi itu perintah Tuhan Yesus, baptis. Tetapi, kalau kau dibaptis, kau tidak diajak, kau tidak bertumbuh dalam kebenaran, kau membeli kerajaan Allah dengan uang, binasa kau karena uangmu. Kiranya orang kaya melayani Tuhan, jangan binasa. Tetapi di sini dikatakan binasa kamu. Ayat 19, berikan juga kepadaku kuasa itu. Jika aku menumpangkan tanganku dari seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kasih uang ini. Dikasih uang. Perhatikan, menawarkan uang. Saya pisahkan ini. Ya. Jadi hati-hati, pejabat-pejabat keagamaan, hati-hati kamu ditawarkan uang. Dan kamu roba keputusanmu, binasa kamu dengan uangmu itu. Perhatikan, kamu pasti binasa. Kamu tidak bahagia dengan uang itu. Pejabat apa kamu yang telah menyalahgunakan jabatanmu? Kamu perjualbelikan itu gelar. Kau rusak itu master. Kau rusak itu doktor. Sekali lagi, saya serukan dari mimbar SCT Trinity Parapat, dari desa ini, dari tempat yang sangat sejuk dan dingin ini, binasa kamu. Saya buka layar ini. Saya mau menyuruhkan sekarang sesuatu yang sangat serius. Lihat teladan Simon. Dia kasih uang, saya ambil aja contoh uang itu. Maafkan saya, maaf, berjuta maaf. Ya, saya tundukkan dulu. Biar kita serius. Saya ambil dompet. Ya, misalnya, ini maaf, ini spontan aja nih. 1, 2, 3, 4. Kasih. Berikan aku karunia itu. Ini sih sedikit ini. Kalau menyogok, harus banyak. Lalu setelah disogok, ada pejabat yang mau, maka binasa kamu para pejabat. Kamu jual beli gelar, kamu ketua STT, kamu dapat 10 juta, kamu dapat 20 juta, kamu dapat 30 juta, dengar baik-baik. Kamu binasa dengan uang itu. Kalau kau terima. Tapi kalau kau berkata seperti Rasul Petrus, saya tidak mau. Kau menyogok saya. Kau beli kerajaan Allah. Kau beli kebenaran Allah dengan sogok. Binasa kamu. Simon-Simon zaman kini. Simon-Simon abad milenium ini. Binasa kamu. Mau membeli karunia Allah. Mau membeli gelar S3, S2. Binasa kamu. Binasa kamu. Wah. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mendengarkan kalimat Rasul Petrus ini. Rasul dipanggil untuk memberkati. Kenapa kali ini keluar kutuk? Sekali lagi. Bukankah Rasul dipanggil memberkati? Kenapa keluar kutuk? Karena apa? Karena ini. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Berikanlah juga kepadaku gelar itu. S2 itu. S3 itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku. Supaya aku sudah punya gelar S2. Maka punya gelar S3. Aku bisa menipu orang dengan jabatanku. Eselonku. Dengan golonganku. Kalau saya S3, langsung saya 2D. 2 tahun lagi, saya 3A. 2 tahun lagi, saya 3B. Terus, tinggi kamu. Tapi, dengar ini. Ayat 20 ini. Semua yang masih Kristen, kecuali kamu sudah meninggalkan Kristen, gak usah dengar saya. Tinggalkan kanal ini. Yang masih Kristen, dengar ini baik-baik. Binasalah kiranya kau
bersama uangmu. Saya besarkan. Hai yang punya uang, yang mau beli gelar-gelar, kamu akan merusak gereja Tuhan. Dengan S2-mu tapi isimu kosong. S3-mu tapi isimu kosong. Maka binasalah kiranya uangmu bersama kamu. Saya sedang membangun STT Trinity. Tidak ada beli gelar. Siapa yang sanggup, saya didik. Sampai berhasil. Tidak ada uang, tidak apa-apa. Saya angkat ini. Saya sedang di STT Trinity. Dari kampus yang berdiri megah ini, saya menyerukan. Selama saya hidup di sini memimpin, tidak ada gelar yang bisa dibeli, diperjualbelikan. Kalau kamu bodoh, pasti nggak bisa STH kamu. Tapi kalau kamu berhasil mencintai Tuhan, memahami kitab suci, kamu bisa. Sekali lagi saya bicara serius ini. Mohon Bapak Ibu yang mencintai gereja. Seberapa sedikit pun kamu tidak jadi soal. Kerajaan Allah memang tidak dibangun oleh mayoritas. Itu perjanjian lama. Ingat itu. 32.000 orang yang mau bertempur melawan pasukan Gilead, Filistin. Di pegunungan Gilead. Tuhan berkata kebanyakan. Maka diseleksi. Akhirnya dikatakan. Siapa yang takut pulang. Hanya dari pegunungan Gilead. Yang sisa 10.000. Tuhan berkata kepada Gideon. Masih terlalu banyak. Saya mau seleksi. Setelah diseleksi, sisa 300. Dan Tuhan berkata, dengan ke-300 ini, aku akan membangun kerajaan. Aku akan menaklukkan musuh-musuh yang tidak setia kepadaku. Hai STT Trinity, saya sedang melihat engkau sekarang. Mataku tertuju kepadamu sekarang. Kiranya kau menjadi alat yang kecil di tangan Allah, di tangan Yesus Kristus. Yang sudah mati, yang sudah berdarah-darah, membawa manusia kembali ke sorga. Jadilah daripadamu pendeta-pendeta yang setia, yang cinta Tuhan, yang cinta Alkitab, yang cinta umat. Dan semua pendeta bengkok, biar kamu keluar dari STT Trinity. Enyah engkau dari STT Trinity. Jangan diizinkan kau di wisuda. Puji Tuhan. Saya bisa menyerukan sekarang. Bapak Ibu yang mencintai gereja, doakan STT Trinity. Kita sedang menerima mahasiswa baru. Kiranya Tuhan mengirimkan semua umat pilihan. Berapa banyak, terserah. Yang penting bukan mayoritas. Yang penting sungguh-sungguh. Kalau Tuhan mau mengirim 100, puji Tuhan. Tuhan mengirim 1000, puji Tuhan. Asal terpanggil. Saya sudah berkatakan, uang, kemampuan orang tua tidak jadi penghalang. Sanggup bayar, masuk. Tidak sanggup bayar, masuk juga. Asal kamu betul-betul mencintai Tuhan dan firman-Nya. Ini visi misi kekekalan. Pertarungan kerajaan Allah dan setan. Hamba-hamba setan. Mesti diusir. Mesti dilawan. Mesti dikalahkan. Puji Tuhan. Saya semangat sekali menyatakan ini. Yang binasa kiranya. Semua yang mau menyogok. Mencari gelar. Binasa kamu. Binasalah kiranya uang itu. Bersama dengan engkau. Wow. Sedih sekali ya. Saya besarkan ini sekarang. Saya besarkan. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa dapat membeli karunia Allah dengan uang. Lalu kemudian apa? Orang sudah dibaptis ini berkata apa? Tidak ada bagian atau hakmu di sini. Tidak ada.